Oke ya teman-teman, ini kita mau cek sound paket kiriman ke Makassar. Yang satu kita akan kirim ke Makassar, satunya ke Madura apa Mekasan. Nah, yang kemana itu mau kirim sini, Boy? Saya mau kirim suruh sabar pengguna resi ngeprint tuh kalau 10 kali. Lis. Resi gelas sabar di Malis. Nih ya, kita mau kirimnya ke Makassar, Haji Saiful Burhan, Komplek Citra Telo Permai, Penakungan Kota Makassar. Nah, ini kita mau tes untuk TWS ya teman-teman ya. Ini mau kita tes buat TWS-nya, jadi biar teman-teman tahu cara TWS-nya nanti seperti apa. Dan nanti buat yang belum tahu, ini Bariton PM215. Ini 1000 watt dibagi 2 dan ini untuk 15 in kali 2 ya. Ukurannya 15 in kali 2 plus tweeter. Ini tempat antena mikrofon, modenya cuma ada aux dan bluetooth, USB, memory card, serta ini ada volume musik, treble musik, bass musik, dan serta ada juga mic treble, mic bass, echo, mic fold, dan gitar volume. Ini buat teman-teman yang suka karakter low-nya kuat untuk vokal ini ya, teman-teman ya. Delay-nya delay echo repeat. Enak banget ini. Dan ini untuk AC/DC-nya nanti teman-teman dari sini, ini walaupun akinya dicopot, dicolok langsung listrik masih bisa nyala ya. Dan ini untuk penggunaan aki dari luar dan power on off-nya di sini. Nah, kita mau coba mode TWS-nya. Coba paten, Boy. Kita akan coba mode TWS-nya ya. Ini kebetulan ada dua orderannya. Kemarin udah juga ke Bangkalan kemarin, yang sekarang ini ke Pamekasan dan Makassar. Nanti konek satu aja ya, yang konek satu dulu. Ini nanti Om ya, buat Om Saiful. Ini kalau ditekan mode, keluarnya nanti AUX dan NOB. Nah, kalau NOB itu nama koneksi Bluetooth-nya, NOB itu. NOB itu nama koneksi Bluetooth-nya. Nanti setelah muncul di HP, bacaannya PM215 seperti ini ya bacanya. Yang dikonek satu aja, nggak usah dua-duanya dulu. Nah, kalau satu udah konek, baru yang satunya nanti coba tekan ini. Yang lama. Nanti kalau ini kita baru coba juga ya. Kalau untuk yang PM belum pernah kita. Bisa jadi begitu. Ini cara pertama. Kalau ini nggak bisa, teman-teman bisa pakai cara kedua. Cara kedua seperti ini. Oh, ini langsung naikin volume. Coba, Boy, bentar, Boy. Oh, ini modenya harusnya ke Bluetooth dulu. Right channel. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman modenya ke Bluetooth semua. Nanti yang connect satu dulu. Nanti tinggal tekan tombol next atau play atau next, tombol next atau tombol lanjut. Ini ya. Nah, ini kita akan coba. Tapi mic-nya belum saya sinkronin. Kalau masalah mic nanti harus sinkronin satu-satu ya. Coba. Oke. Satu dua cik se. Mau micnya yang satu ini bisa konek ke sini juga, saya harus sinkronin ke sini juga ya. Coba saya sinkronin dulu. Nah,
Nah, cara sinkronnya nanti tinggal tekan tombol set yang ada di tutup mic seperti ini ya. Tekan yang lama, teman-teman tekan yang lama nanti langsung tempelin ke layar mic, ke layar speakernya. Cik 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 up di 1 2 2 2. Ini udah connect dua-duanya. This up cik set. Nah ini dua-duanya udah connect seperti ini ya. This up up. This 1 2. Olis coba celeng jelek. This 1 2 2 2 2 2 3. Cik up. This set. Kemana nangis, menangisku karena rindu, bersedih, sedihku karena rindu. Anjay. Ya, jadi seperti ini suaranya dan ini pasti enak banget. Ini satu mic dua speaker bisa. Cuma kalau buat 4 speaker nanti frekuensinya harus dirubah-rubah. Coba kita tes karaoke. Seperti itu kalau untuk karaoke-nya kurang lebih seperti itu. Dan ini enak kalau udah main stereo seperti ini, jaraknya nanti agak jauhin dikit ya, minimal 5 meter biar mode stereonya bisa dapat banget, bisa enak banget. Nah, ini kita langsung cek soundnya karena kita mau kirim langsung. Thank you.
Itu dan ini kita teman-teman bisa gunakan untuk semua jenis acara, kalau mau dipakai buat acara-acara bisa ya, atau kalau teman-teman mau dipakai buat majelis bisa, buat di masjid, buat inventaris bisa, atau buat akustikan atau buat elektron atau organ tunggal, ini bisa digunakan. Dan udah support keyboard ataupun gitar ya. Kuda yang mana Tuhan senangi, kuda yang putih, kuda yang putih bukan yang hitam. Yes, boy. Packing, boy.